Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini sore hari ya. Dan tadi habis pulang dari kondangan ya, langsung lanjut ke kondangan lagi, becek lagi ya. Eh pebila aja playon, ke pebila aja lundek. Celundek, celundek. Kon nyilih kunci malah tak benar pedai. Oke, nyilang kunci di benakne pedangmu. Nyilang kunci pedangmu di benakne. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lonto Channel dan Bayin Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Apa yang dicita-citakan bisa terwujud, dan yang sedang sakit muka-muka cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kondisinya mendung lagi ya, tuh. Yang di sana mendungnya hitam ya. Tinggal nunggu waktu tapi nggak hujan-hujan. Tuh, ini bawa apa tuh namanya? Ya bawa nasi. Nasi sebenarnya cuma banget. Terus ngantuk, liang, capur ada. Soalnya ya banyak acara ya. Mungkin saya mau pijet ya ini. Enggak apa-apa. Kapan? Tanggal piro? Tanggal selawe. Lah tanggal selawe ada ngeterima mantan no. Oh iya. Tanggal 25 udah ada acara ya, jadi mulai dari sekarang tuh udah acaranya udah ada apa dalam catatan ya. Tanggal 25, tanggal 26, tanggal 20 nih 3 kali. Oh, tanggal 20. Pokoknya ya udah banyak lah ya. Full catatan. Aduh. Lah kok bila ra balik? Oh, enggak lama ya. Astagfirullahalazim. Saya pun juga nguap. Entar, ini pawan. Woi, yo iwak merung tak tok nih, Dek. Aku kok lali. Iwak e. Urung tak tok nih. Ya, sudah usah masak iwak di sini iki ana iwak e. Loh, entar kok goreng iwak gitu. Lebih. Ya datang nang kok aku tak karek goreng. Ya. Empat lampu nih kita padang. Lah iki koyo dilukas genduran kok. Lah iya ngono kok tidak penganu iwak barang. Loh. Enggak kan terus masak kayak nyambel. Sakeh jangan akeh lawuh akeh barang-barang. Ih. Lah kok gini? Ih. Enggak usah masak wis anu iki untuk barang-barang iki. Iki apa iki? Iki jangan iwak. Malahan. Iki tahu lek iki sani. Lagi ya nek oh tempe bareng malahan. Lah iya tempe ada tahu. Tempenya juga ya. Jajal kurang piye? Aku jalan iwak nek. Ya enggak gitu kok nyambel ngono ae ternyata udah ada. Masa entar lomboy? Lomboknya habis juga mae. Woi, ternyata cabenya habis ya di bawah mak. Aduh, kemarin kan tak sisane sirku sak janganan toh. Ini mae entek ku mae terus ya wis lah. Iku rung tuku lombone mbok gak arti ki harga lombok mahal apa murah. Lah iya kuwi, soalnya masih belum ke pasar ya. Apa nih? Aku teng nganu imbone teng. Heeh. Soalnya tadi cuma makan dikit ya nasi gorengnya jadi masih lapar. Mau unjung ngono Pak, tahu Pak. Ya wong ibu mau unjung ngono terusan. Soalnya tadi cuman pagi sarapan mie ya, sarapan mie spira melek masakne siji. Masakne siji. Satu saya bagi sama Febila ya. Loh, tapi kan tak bagi sama Febila. Bagi Pak Pak Febila lo Febi. Tak kayak ibu ramai ya. Mbok telu apa papat? Aku ya mangan. Oh, mau kayak Febila. Ora telu papat. Ya terus soalnya lapar. Kalau saya hawanya ngantuk karena apa? Capek. Yo ora sing gak capek ya piye ya jenenge wirawiri ya wis. Ngene iki. Gimana sampean digawani? Ini digawani. Sampean rewang toh? Ya emang bedet-bedet kemang yo. Sampean? Ya kan gini dulure dhewe. Oh, lah nek ora soalnya kan kemes mari burung. Wes sak. Wes? Iya enggak jadi ke sana no. Tadi itu niatnya setelah apa itu? Becek ke sana ya, tapi enggak, tadi kan sebenarnya janjian sama Mbak Arin itu sore. Sebenarnya ternyata Mbak Arin sore itu enggak bisa, terus pulang dari Kali Tengah tuh ngajak berangkat becek ke sana. Soalnya saya sama Mas Londo tuh enggak pernah ke sana ya. Ya urung terus omah ya. Belum tahu rumahnya. Jadinya saya numpang sama Mbak Arin sampai di sana dan berangkat tadi jam 1 lebih. Terus
apa jenenge? Pulangnya sampai jam setengah telu ke jam telu mas. Hampir jam 3 ya. Nah, jam 3 malah lebih tadi. Lebih dikit. Bari ngono, aku ini mak kemang sediluk. Bari ngono. Sampeyan berangkat rewang. Heeh. Terus balik ya ini iki. Enggak bisa bantu-bantu full, mohon maaf ya. Lah karo perono yo rene barengane. Lah sampean rono padha karo njaluk mangan tok, wis mari. Kemang. Mene nek wis. Nek wis. Wis semene. Semono tenan apa ora? Ini udah banyak ya. Udah banyak apa iki? Yo engko sak umpama ning anu imbuh neh ngono wae. Iki iwak pondok. Sing iwak no. Wah. Perut iki koyo ya. Nah, babi biasanya tuh sukanya telur loh. Kalau ayam seperti ini tuh jarang jarang suka ya. Saya tuh bagai apa ngengeng Febi, ngengeng apa? Menyisain untuk Febi tuh malah gak kemakan. Terus saya sudah kenyang akhirnya enggak saya makan. Yo An. Tempe apa tahu? Apa ya? Tempe sitok tahu sitok. Aja kah? Iya sih mas. Aja kah? Kah tapi sak mono. Mendang mendung ya Wisan. Heh? Mendang mendung tapi tak hutan-hutan. Mendung. Oh. Iku. Ah, ini teman-teman. Ya. Tempe sama tahu. Ini langsung aja berdoa, langsung cus makan. Soalnya nanti mau memperbaiki pedah. Sepedanya Febila ya. Enggak mau naikin soalnya muning king king king. Gitu enggak mau apa tuh? Enggak mau naikin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lanjut makan. Terus enggak? Enggak ngerti aku ora mangan warek aku mung soalnya semangat ning becekan ke mang. Wes tak mono wae. Heeh. Ning nanti itu masih ada acara lagi. Heeh. Ya? Oh. Genduren lagi. Dua diundang. Oh, ding. Ngecipne ndok blorok. Blorok. Dulu pernah cerita juga ya. Ada yang ini merasa masak engko entuk berkat. Ah, ternyata enggak dapat berkat. Aduh, keluar dulu juga pernah mahetan. Mahetan nih. Wek-wek tok lah yo, wek tok soalnya kan wek tok enggak punya suami ya. Jadi tuh kadang ada yang apa? Kadang suami. Ya maksudnya suaminya sudah meninggal. Ini kan rondo. Dan ini lek yang kan enggak sama kayak di sini. Kalau di sini bawa membawa ajang sendiri. Kalau di rumah hetan kan enggak, nenek mahetan nganu marang gitu ya, yang siap yang punya rumah tuh marang. Jadinya kalau dulu daun. Daun jati itu jadinya banyak yang tebang, akhirnya sangatnya sulit. Apalagi kalau musim kemarau kayak gini ya. Heeh, rontok kabeh. Sulit jadinya, jadi akhirnya ganti marangan. Astagfirullah. Ini nanti video saya penuh dengan ngantuk ya. Piye ya jenis dino iki mung pul aku jan. Kayak tadi tuh saya mau cuci baju ya, nunut di rumah Bundari. Tapi apalagi nanti ini. Waktu nontonnya pas mau tidur. Asli langsung ke satu. Angop. Apa nih bar mangan tambah angop. Tadi itu saya cerita lanjutin ceritanya. Mau ke rumah Bundari itu sudah bawa satu kresek ya cucian. Tuh baju-baju yang kotor lah. Hari itu dapat telepon dari Mbak Ros, katanya Mbak Arlin tuh ngajak apa jenengnya kondangannya tuh siang, jadinya nggak jadi aduh aku ngomongnya nguap tuh sebenarnya penyakit ya, penyakit yang menular lah. Pia lo ndak betah meripatku jen nggak meripatku lo wabang ini. Ceritanya ini tadi tuh tak kirain satu hari ini, Bu, ini tadi tuh full istirahat ya. Ternyata gak istirahat sama sekali. Kenapa? Mbak Arin ya? Oh, tak jelas kan? Halo Mbak Arin. Malam, Mbak. Kenapa kok kudu bengok-bengok Mbak Arin? Nyapo? Kan bablay ke susu gula juga. Heeh. Suka ti jawa aku tuku terus waktu ini yang ini. Heeh. Aku santai ngupload video urung. Terus. Agak sibuk terus terus. Entah. Lah ning kidul. Apa ning kidul? Jalan di bakule. Wis ta sampe ning kidul, santai oduk gak enak. Mergo si kidul rene kabeh ki mung kecelek. Ya, ya wis golek-golek kuwi. Alhamdulillah ya. Heeh. Aku mung rono. Arka, ini Mbak Ros tak? Mau duduk ini bernau. Nah.
anu apa ki diomongin lah yang sebulan ini rambat Pak Jem. Alhamdulillah sekali. Terang nama dina singgulai ramban Pak Jemi maliat. Mbak Ar ini setelah bikin channel tuh di nganu, di mimi, enggak oleh nanti nanti singgulai ini rambannya Pak Jemi ya keren. Rame man, lambo orang ngerti ya. Ini tuh teman-temannya Pak Jemi, Pak Muli, apa semua. Halo, woi, kabeh mbah kedengeran apa enggak ya nih tadi? Lah, iki ngene lho. Kan ya aku belajar channel. Mm-hmm. Kan Pak Jemi tahu susahnya aku ngedit, susahnya aku anu enggak aku gak, kalau enggak tahu ya tanya Pak Jemi lah. Pak Jemi sama sekali juga enggak tahu ya, sama sekali enggak tahu. Jadi dia itu merasakan apa yang aku rasakan, pusing. Nah, pusing, bingung gimana? Nah, mungkin enggak iso piye nah kok jane. Gini Pak Londo, belajar ya, kita sama-sama. Apa? Sama Pak Jemi suruh ke rumah Pak Londo. Enggak alasan nih Pati arep dolan mbak Ari ini. Ini komplong kono, mana nong kono mana komplong lah. Pak Waru Pak Londo itu kan julukan. Kalau suamiku Pak Jemi itu manggil Pak Londo itu komplong. Ya, komplong kalau ada yang nyar. Nah jadi, ya, padahal di dewe ya jelas. Mm-mm. Jadi aku sini, dikit-dikit lah kan ngerti dong Pak Jemi lah aku kejung ini. Lah masalahnya gimana? Wes kejung ibarat iki mengurup patek bener-bener rewang pisan. Lah iki dadi iki mumulek rewang, kesel iya dadi siji, Pak Jemi ngerti. Akan terus digolekne rambat. Ngono lho Mas, tak omongi Mas. Punya suami iki ngono lho Mas, tak omongi Mas. Sampeyan krungu ra Mas? Mas? Kan golek ramban, sampean tak golek dhuwit. Endi kapan aku mau golekne dhuwit seminggu pisan. Seminggu pindho. Berarti bulan depan bayarnya. Aja. Ora apa-apa mau pegang. Utuh nang ya buat pegangan ndak apa-apa, engko modelane ora tak jikok. Lah ngene, kalau ngantek dipegang Mas Londo. Mas, aku enggak masak. Masak oh. Mas, aku enggak mbah-mbah. Lek ngono terus piye? Tenang, sehari saya kasih 50 ribu nanti. Pira? 50 ribu ayo jaga kakek. Pira Mas? Ya iya kan gaji yang pegang saya nanti saya kasih 50 ribu aja. Terus saya ini lah mau pakai 50 ribu. Terus ngebecek 50 ribu terus ya. Becek beda nanti minta saya aja. Oh iya itu mana yang anu aku. Kan Mas sesok becek nganu wong luruh loh Mas. 100 ribu. Oh ya teman-teman ini mohon maaf ya videonya tak akhir sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Londo Channel. Mbak Yuni Channel. Mbak Arin Channel. Mbak Arin Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu. Amin. Dan lancar. Saya doakan dalam setiap urusannya. Amin. Apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Amin. Dan terutama untuk yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.